dari hasil olah TKP maupun keterangan saksi-saksi, diduga pelaku ini mengenal korbannya dan sudah mengetahui situasi di dalam rumah, di rumah tersebut. Dari jejak alas kaki ya, di sana ada dua tapak yang berbeda ya, jadi diduga lebih dari satu orang. Ambil beberapa sidik jari, bercak-bercak darah, kemudian barang bukti yang diperkirakan yang digunakan oleh pelaku. Kemudian tadi kita olah TKP, diperkirakan korban ketika dilakukan pemukulan di kamar, kemudian dibawa ke kamar mandi untuk mungkin dibersihkan lukanya atau segala macam atau darahnya, kemudian diseret. Menghindari pengulangan kasus Vina Cirebon dalam penanganan kasus Subang sangat penting untuk memastikan keadilan dan integritas hukum. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil berdasarkan pelajaran dari kasus Vina Cirebon. 1. Investigasi menyeluruh dan transparan. Pastikan semua bukti dan saksi diperiksa dengan cermat. Hindari tekanan untuk cepat menutup kasus tanpa bukti kuat. Gunakan teknologi forensik untuk mendapatkan bukti yang akurat. 2. Perlindungan hak asasi tersangka dan saksi. Perlakukan tersangka sesuai dengan hukum dan hak asasi manusia. Pastikan tidak ada intimidasi atau paksaan untuk mendapatkan pengakuan. Berikan perlindungan kepada saksi dan keluarga korban dari ancaman atau tekanan. 3. Pengawasan independen. Bentuk tim pengawas independen untuk memantau penyelidikan dan proses hukum. Tim ini bisa terdiri dari pakar hukum, perwakilan masyarakat sipil, dan lembaga hak asasi manusia. 4. Pelatihan dan profesionalisme penegak hukum. Berikan pelatihan berkelanjutan kepada penegak hukum tentang teknik penyelidikan yang benar dan perlindungan hak asasi manusia. Pastikan penegak hukum memahami pentingnya integritas dan transparansi dalam penyelidikan. 5. Transparansi informasi kepada publik. Sampaikan perkembangan kasus secara transparan kepada publik tanpa mengorbankan kerahasiaan penyelidikan. Informasi yang jelas dan akurat membantu menjaga kepercayaan publik terhadap proses hukum. 6. Dukungan untuk korban dan keluarga. Sediakan dukungan psikologis dan hukum untuk korban dan keluarga mereka. Pastikan mereka merasa aman dan didukung selama proses hukum berlangsung. 7. Keadilan proses hukum. Ikuti semua prosedur hukum dengan ketat dan adil.
Berikan kesempatan kepada tersangka untuk membela diri dengan bantuan penasihat hukum yang kompeten. Pastikan semua bukti dipertimbangkan secara objektif oleh pengadilan. 8. Pelaporan media yang bertanggung jawab. Media harus melaporkan kasus secara bertanggung jawab dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Hindari spekulasi yang bisa mempengaruhi opini publik dan proses hukum. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, penanganan kasus Subang diharapkan bisa berjalan dengan adil dan transparan, menghindari kesalahan yang terjadi pada kasus Vina Cirebon, dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Kasus pembunuhan ibu dan anak, yakni Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat, masih menyisakan misteri. Namun satu persatu fakta mulai terungkap. Sebelumnya, sosok perwira polisi diduga terseret dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Pada akhir Oktober lalu, Polda Jabar menggeledah rumah perwira polisi itu dan mengamankan sejumlah barang, salah satunya adalah golok. Kali ini pihak kepolisian membeberkan bahwa ada 3 orang anggota polisi terkait dugaan pemusnahan barang bukti dalam kasus pembunuhan di Subang. 3 orang anggota polisi itu, yakni 1 orang perwira dan 2 orang bintara. Hal ini diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Nah, kemudian ada juga pemeriksaan yang kita lakukan terhadap beberapa orang yang masuk di TKP 1 hari setelah kejadian, di mana ada 5 orang yang masuk di TKP tersebut. Nah, kemudian yang masuk ini masuk tanpa prosedur dan tanpa sepengetahuan penyidik. Malah sampai di dalam TKP itu melakukan pembersihan. Ini kan betul-betul bertentangan dengan penanganan suatu kasus ya, di mana tidak boleh dibersihkan TKP-nya. Ini sebaliknya malah 5 orang tersebut membersihkan TKP. Ini sedang kita lakukan pendalaman pemeriksaan. Jadi memang di yang masuk membersihkan TKP ini ada beberapa keterlibatan anggota polisi. Nah, salah satunya memang perwira. Ini sedang kita lakukan pemeriksaan terhadap perwira tersebut. Oh, berarti masih dalam proses pemeriksaan? Masih dalam proses pemeriksaan. Perwira 1 orang, bintara 2 orang, dan memang ketiga orang ini punya hubungan keluarga dengan tersangka. Tak hanya 3 orang polisi, ternyata 1 hari selepas kejadian pembunuhan, juga ada 2 warga sipil yang datang ke TKP untuk membersihkan area tersebut. Hingga kini Polda Jabar masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut mengenai pelanggaran yang dilakukan ketiga polisi. Jaksa penuntut umum meminta hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup untuk Yosep Hidayah, terdakwa kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Yosep dianggap telah terbukti melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, Jo pasal 55 ayat 1, pertama. Hal yang memberatkan yang menjadi pertimbangan penuntut umum menuntut adalah perbuatan terdakwa dilakukan secara keji dan sadis terhadap anak dan istrinya, kata Jaksa Heli Mulyawati di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 4 Juli 2024. Terdakwa seharusnya menjadi pelindung utama bagi keluarga, bukan malah turut serta melakukan pembunuhan dengan keji bersama tersangka lainnya terhadap anak dan istrinya, sambung Heli. Yosep juga disebut hingga kini tidak mengakui telah membunuh kedua korban. Saat membacakan tuntutannya, jaksa tidak menyertakan hal yang meringankan untuk Yosep. Setelah dituntut hukuman seumur hidup, Yosep mengklaim tidak panik. Biasa aja saya nggak panik. Kasus ini banyak rekayasa dan kebohongan, serta tuntutan terlalu dipaksakan tanpa bukti yang kuat, padahal fakta persidangan keterangan saksi berbeda dengan BAP, ucap Yosep. Dia juga menyatakan bakal memberikan jawaban atas tuntutan lewat berkas pembelaannya. Kita tunggu minggu depan pledoi dari saya, imbuhnya. Sedangkan kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayat, mengaku tidak kaget dengan tuntutan jaksa.
tuntutan terlalu dipaksakan untuk menutupi penanganan kasus ini, padahal fakta persidangan dengan BAP berbeda. Jadi tuntutan ini hanya berdasarkan BAP tidak melihat bukti persidangan, tegasnya. Kami akan sampaikan pembelaan minggu depan berdasarkan fakta persidangan, dan saya optimistis hakim akan adil memutus kasus ini berdasarkan fakta persidangan, ucapnya.